Hukum hukum-hukum gravitasi Newton. Ya. Formulasinya yang terkait ada yang disebut dengan F dulu. F itu ada FG gitu ya. Ini namanya gaya gravitasi. Satuannya Newton. Ya. Kayak mana ilustrasinya? Jadi misalnya ada planet. Ini planet. Planet 1. Gitu? Terus ada lagi planet 2. Dipisahkan pada jarak R. Maka antara dua planet ini akan terjadi gaya tarik-menarik. Planet 1 akan ke planet 2, gayanya ya, F12 namanya. Gitu. Planet 2 menuju ke planet 1, namanya F21. Yang dalam konsep F12 itu harus sama dengan F21. Pahami dulu ini. Oke. Nah, ini disebut dengan gaya gravitasi yang dialami. Jadi kalau F12 itu berarti apa? Gaya gravitasi planet 1 oleh planet 2. Kalau F21 berarti gaya gravitasi planet 2 oleh planet 1 gitu. Yang besarnya sama. Nah, gitu ya. Sekarang kita ambil, nah ini tadi ya. Gambarnya gini kan? Besarnya F12 sini ya. Besarnya F12 itu sama dengan G gitu. Massa planet 1 dikali massa planet 2 dibagi jarak keduanya R12 kuadrat. Jadi kan benda ini punya massa dong, massa planet 1 kan? Planet 2 pasti punya massa kan? Massa planet 2. Jarak keduanya R12 dikuadratkan gitu. Begitu juga dengan F21 kan gitu. Ini ya. Jadi ini formulasinya. Jadi kalau saya tulis di sini F12 itu sama dengan F21 sama dengan G gitu. Massa planet 1 dikali massa planet 2 R12 kuadrat. Ini kan? Nah. G itu adalah tetapan gravitasi universal. Ada nilainya. Ya, ada nilainya. Kalau M 1 tadi ya massa planet 1. Kalau M2 ya massa planet 2. Kalau R12 kuadrat ya jarak antara kedua planet ya. Kedua planet. Itu. Itu mengenai gaya gravitasi. Kalau kita gambarkan tadi misalnya ini planet 1 dipisahkan oleh jarak R12 ada planet 2 gitu kan? Maka akan timbul di sini F
12, yang ini F21 yang saling tarik menarik. Kira-kira gitu.